Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Kering Maya. Bagaimana keadaannya teman-teman? Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini aku mau buat minuman, minuman yang kekinian ya, ala-ala resto-resto Korea gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya ada punya resto atau mau ada kafe atau mau jualan minuman yang seger-seger, nah, kali ini aku mau share untuk ke teman-teman ya. Langsung ke bahannya aja yuk. Kali ini aku mau buat minumannya yang pakai buah-buah fresh ya, yaitu aku mau buat tiga macam. Ini lemon, lemon Yakult ya. Nah, ini kiwi, buah kiwi, dan ketiganya ini matcha latte. Ini bebas mau merek apa aja ya, matcha latte ya, atau green tea bubuk juga boleh. Kalau green tea bubuk pakai susu cair lagi yang full cream ya, karena ini udah latte, jadi udah cukup ini aja sama Yakult. Oke. Ini untuk simpel sirupnya, air gula ya, gula pasir sama air. Nah, kalau di kafe-kafe atau resto itu kan biasanya minuman agak manis ya, nanti pemesannya kok nggak manis gitu. Nah, kalau mau manis kita pakai simpel sirup ya. Oke. Nah, kita buat simpel sirupnya ini gampang banget, simpel, namanya simpel ya, simpel sirup. Nah, ini air, ini gula, kita masak aja jadi satu. Kita masak jadi satu sampai gula larut. Ini gulanya sih bersih ya. Kalau gulanya kan ada tuh suka ada apa ya, takut ada apa batu-batu gitu. Kita saring ya. Terus kita dinginkan deh. Udah simpel. Nah, ini udah mendidih ya. Mendidih, diaduk hilang lagi. Udah mendidih ini kita matikan aja. Nah, kita saring ya, takut ada hitam-hitam tuh apa semut. Nah, ini kita dinginkan dulu ya. Nah, kalau memang kalau untuk jualan itu pakai air gula ya, supaya agak manis segar. Oke, kita dinginkan dulu. Nah, ini simpel banget, cuma buah sama Yakult ya. Nah, kalau mau tambahan sama tadi simpel sirup. Nah, ini sekarang lemonnya aku potong. Nah, ini kita potong, kita peras ya. Ini aku mau sisain dulu untuk nanti garnisnya. Nanti kita untuk garnis ya. Oke. Ini aku pakai untuk satu gula satu aja. Oke, kita masukin es batu. Masukin es batu, lalu kita tuang Yakultnya. Nah, aku nggak pakai gula ya, karena ini Yakult udah manis. Nah, ini kalau untuk jualan jangan ya. Kalau untuk jualan harus pakai Yakult. Yakult harus pakai gula. Nanti yang minumnya protes kok kurang manis gitu. Oke, ini kita kasih garnish ya, yang hiasan tadi. Nah, jadi lemon Yakult, minuman kekinian, oke? Nah, sekarang kita buat Yakult. Ini Yakultnya teman-teman bisa dicacah, maksudnya dihancurin pakai sendok garpu gitu, atau mau di blend sama es batu sekalian gitu sama Yakult, itu selera aja ya. Ini usahakan cari yang agak mateng, soalnya kalau yang masih muda kan asam. Oke, aku potong-potong dulu. Nah. Oke, ini udah aku potong-potong ya. Nah, kita aku pakai ini, pakai apa? Di blend pakai hand mixer ya. Gini aja hand blend.
jadi nggak terlalu hancur, masih ada rasa-rasa ya. Masih ada rasa-rasa segigit kiwinya. Sekarang kan tuh ada sirup rasa Yakult ya, tapi kan kita kurang fresh, kita mau yang buah segar. Oke. Kita kasih es batu. Nah, yang kiwi aku kasih simple sirup ya. Ini kira-kira aja aku kasih 30-an ya. Ini kalau misalnya suka manis ya kasih 50. Nah, kita kasih es batu. Oke. Kita kasih Yakult. Kalau misalnya gelasnya panjang, bisa kita kasih dua ya. Ini juga kurang penuh sih. Oke, kita hias garnish ya. Garnish kiwi, potongan kiwi ya. Gak usah dikupas karena kalau matang dia kan suka meleleh. Oke, ini minuman kedua. Kiwi Yakult. Ini yang minuman terakhir. Nih, satu kan ini satu bungkus ada isi dua ya. Kita pakai satu aja untuk satu porsi ya. Nah, ini kita aduk dulu sama air. Ini kan udah ada krimnya tuh, udah ada creamernya maksudnya, jadi nggak usah pakai susu lagi. Nah, kita kasih air. Ini kalau boleh air hangat ya. Nah, ini kita kocok dulu supaya larut ya. Bisa juga kasih Yakultnya separuh. Oke, ini yang terakhir ya. Kasih es batu dulu. Oke, kita tuang yang tadi matchanya ya, matcha latte. Kita tambahin Yakult. Pas. Alhamdulillah, ini minuman serba Yakult, minuman ala-ala resto dan kafe ya. Nah, sekarang aku mau nyicipin nih. Jadi ini kasih garnish supaya tanda ya. Ini lemon, kiwi, dan matcha green tea. Oke, matcha latte. Nah, ini kalau mau makan kan diaduk dulu ya. Nah, biasanya kan pakai sedotan, aku sedotannya lagi nggak ada. Nah, ini aku coba dulu ya. Bismillah. Mantap, seger. Teman-teman, ini selera ya. Kalau aku cukup kayak gini, nggak pakai simple sirup karena Yakultnya udah manis. Tapi kalau teman-teman suka manis, ditambahin yang tadi simple sirup ini ya. Nah, ya, tambahin sirup ini, jadi agak manis-manis. Nah, sekarang aku cobain yang kiwi. Mantap. Ini mantap karena pakai simple sirup. Jadi ada asam, ada manis. Itu kembali ke selera lagi. Kalau senang manis, kasih simple sirup. Kalau enggak, cukup Yakult aja. Oke? Nah, ini yang ketiga, nggak usah diaduk karena udah di blend tadi ya. Karena aku mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Yang matcha latte mantap karena udah ada krimnya. Jadi tehnya tuh kerasa banget, wangi green tea-nya ya. Ini mantap, 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 semua mantap. Jadi teman-teman tinggal silahkan pilih yang mana. Kalau punya resto atau punya kafe, bisa untuk tambahan minuman pelanggan. Oke? Sampai sini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like and subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan resep aku yang lain. Makasih dan nonton. Assalamualaikum. Bye.